Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang banjir yang terjadi di daerah sepanjang jalur Sungai Kalikening. Sungai Kalikening sendiri merupakan salah satu anakan sungai dari Sungai Bengawan Solo yang menyalurkan air-air yang dari pegunungan, misalnya dari Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Bangilan, Kecamatan Singgahan, Kecamatan Montong, Kecamatan Parengan, Kecamatan Trusco, hingga ke Bengawan Solo. Banjir ini terjadi biasanya setiap 1 tahun sekali atau bahkan hingga 2 kali. Tepatnya kemarin pada tanggal 9 April 2020, hujan deras melanda beberapa kecamatan yang telah disebutkan tadi karena bantaran sungai tidak bisa menahan luapan air, aliran air keluar ke area bantaran sungai sehingga menuju ke arah rumah-rumah penduduk atau daerah-daerah dataran rendah yang berada di sekitar Sungai Kalikening. Awal terjadi meluapnya air Sungai Kalikening ialah pukul 6 pagi hingga 5 sore baru mengalami penyurutan air. Dan begitulah terjadinya banjir di sekitar Sungai Kalikening. Ini merupakan gambaran dari Jembatan Berangkal, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Air sungai meluap hampir menyentuh batang jembatan yang melintang karena terlalu banyaknya debit air dari kecamatan-kecamatan yang ada di hulu sungai. Beginilah aktivitas warga ketika terjadi banjir, terhalang banjir sehingga pekerjaan sehari-hari sedikit terganggu. Saja video tentang banjir yang terjadi di sepanjang jalur Kalikening. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan share ke teman-teman kalian jika informasi ini membantu kalian. Terima kasih.